janji kita, kita akan jawab pertanyaan kamu yang sudah kita yang sudah dilemparkan melalui Twitter di @jalanjalanktv atau di @charliejuno atau dan di @majidakbari. Hashtagnya adalah tanya jalan jalan. Yang pertama kita akan jawab pertanyaan dari kita akan bacain Twitter yang udah masuk. Betul. Dari Mpi underscore Selbiani. Yang paling lupa siapa? Dia! Pernah nggak lupa hal atau barang yang penting buat jalan? Tiap kali kita traveling, itu yang paling suka lupa sama barang penting yang namanya kayak, tau nggak sih kalau misalnya kita rekaman gitu, misalnya kayak recording itu harus pakai clip on gitu. Dia suka ninggalin, men! Karena suka di-offin! Ah! Pertanyaan yang kedua adalah dari Lola underscore Noella. Jalan-jalan kemana yang ada kejadian memalukannya? Jalan waktu pas di Bangkok. Kita waktu pas di Taman Dinosaurus. Pernah lihat adegan yang satu ini? Ya, yang ini. Next! Next, pertanyaan selanjutnya. Dari @des_des_milo17. Kalau lagi travel gitu pasti kan lebih dari sehari ya. Siapa yang barangnya paling banyak, bawaannya paling riuh, paling rempong? Hashtag tanya jalan-jalan. Ya udah pasti Akbarila! Yang selalu pakai ransel siapa? Yang selalu punya semua barang siapa? Bahkan yang botong sih siapa? Jadi des_des_mi_underscore_milo17 jawabannya Akbari. Gua mah wajar, wanita mah wajar. Pertanyaan nomor 4. Ini ditanyakan oleh @ikasuryanti43. Ya, dia bilang Charlie Juno Majid Akbari kalau travel kan nginep tuh. Siapa yang bangunnya suka telat? Charlie. Jadi Charlie itu kalau misalnya kebetulan dapat kamar sendirian, udah pasti bangunnya paling telat. Bahaya. Kalau misalnya udah gue telepon, kita mau berangkat misalnya jam 7, gue harus telepon dia jam 5. Iya, gue emang harus mengakui kalau emang gue yang paling bangunnya paling telat, bahkan suka. Ya ini sih yang gak boleh ya kalau lagi pergi tour ya. Yeah. Oke, pertanyaan nomor 5. Pertanyaan dari yang terakhir nih ya. Pertanyaan terakhir yang kita yakin ini sangat pertanyaan yang sangat membantu teman jalan untuk mencari referensi. @denisaai31. Panggil aja Denis, katanya, menurut Charlie Juno, Majid Akbari, tempat yang paling seru buat traveling lu dulu. Kalau yang udah dikunjungin, tempat yang paling seru buat traveling itu kalau di Indonesia adalah menurut gue ya, menurut gue itu adalah Derawan. Let's go. 1 2 3. Kalau misalnya di luar negeri, gue tuh paling suka banget sama Turki. Gue suka banget sama Turki. Kenapa harus berangkat sampai tadi jam 4 pagi? Karena untuk bisa lihat sunrise. Sunrise. Ini adalah sunrise termahal yang pernah gue lihat. Iya. Semua teman jalan harus banget ke Turki karena Turki itu adalah tempat yang sangat bersejarah. Karena kita ini teman jalan, kita ini bos jalan, bukan bos jalan sih. Kita ini hobi jalannya ke tempat-tempat yang jalan. Bersejarah. Karena di tempat yang bersejarah kita bisa tahu masa lalu. Udah gitu kita bisa tahu korelasi masa lalu dengan masa sekarang dan kemungkinan terjadi akan di masa depan gitu loh. Kalau misalnya Indonesia, gue mah sukanya Sabang sampai Merauke. Menurut gue semua wisata yang di Indonesia itu emang harus kalian kunjungi. Jadi nggak cuma Bali tapi semuanya. Tapi dan paling lo suka? Paling gue suka. Kita kemana sih kemarin? Lu pergi sama Sevi! Gak usah lu bilang lu pergi sama gua! Hah? Mana nih? Jadi kalau gitu, jangan lupa ya ikutin terus vlog kita di YouTube channel kita Jalan-Jalan. Jangan lupa untuk di subscribe! Terus kalian komen juga apa tempat apa yang paling kalian sukai, kunjungi, dan nanti pokoknya kita bakal ada question and answer lagi. Betul, kalau misalnya punya tips versi kalian untuk jalan-jalan atau traveling, tulis aja di komen ya di bawah sini. Bye! Bye. Bye.